galak-galak dicangking Pak Rawan wong rumah tuh. Siang hari ini ya, mungkin kami dalam memandu acara ada kata-kata yang kurang berkesan, mungkin juga usul yang belum kami kabulkan. Saya Mulyadi, saya Ratmi, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya dan seikhlas-ikhlasnya. Kami undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita serahkan kepada Bapak Pangku Rahman untuk memandu acara inti. Buah salam, buah kecapi. Yang menjawab salam, kudoakan akan naik haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti galak-galau naik haji. Cuman ada tidak Pak biayanya? Ngangsur dulu. Mana Pak Rawannya tidak Pak? Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashadu an la ilaha illallah wa daula syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allahu ta'ala bil Qur'anil adzim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika la ayatin liqaumi yatafakkarun amma ba'du. Yang kami hormati kepala desa, Desa Rawang Besar berta suami, dan juga yang kami hormati kepala desa tetangga yang sempat hadir, yang kami hormati dan yang kami banggakan Bapak Irawan Sah Sarjana Ekonomi, anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir yang sempat hadir bersama kita, dan juga kami hormati bapak-bapak tokoh agama, tokoh masyarakat, para alim ulama, tokoh pendidik, hadirin majelis walimatul urus yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan limpahan rahmat, hidayah dan inayah dari Allah sehingga kita pada siang hari ini bisa hadir berkumpul di acara resepsi pernikahan antara ananda kami Agung Sanjara Sanjaya sarjana farmasi, putra dari Bapak Ansori sarjana pendidikan, dengan ananda kami Widya Sari ahli madya kebidanan, putri dari Bapak Dr. Andes Sukrigani almarhum. Selawat dan salam semoga selalu dicurahkan oleh Allah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin majelis walimatul urus yang dirahmati Allah, izinkanlah saya akan memandu jalannya resepsi pernikahan pada hari ini. Susunan acara resepsi pernikahan antara Agung Sanjaya sarjana farmasi bin Ansori Hasan sarjana pendidikan dengan ananda kami Widya Sari ahli madya kebidanan binti Dr. Andes Sukrigani almarhum, pada hari ini hari Sabtu tanggal 14 Januari tahun 2023 kita mulai. Untuk mengawali acara ini marilah kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebagai pembuka, terimalah tari pagar pengantin yang dibawakan oleh Sanggar Tari Ranu.
merupakan salah satu tari kebanggaan dari daerah Sumatera Selatan yang menggambarkan masa perpisahan kedua mempelai dari masa remaja menuju masa dewasa. Thank you.
beri tepuk gembira, tepuk yang gemuruh, tepuk tangan yang gemuruh kepada anak-anak kami dari Sanggar Tari Ranum dari SMA 3 Unggul Kalam Ilahi yang akan kami mohon dibacakan oleh P2UKD Desa Terusan Laut kepada saudara kami Dadang. Kami persilakan hadirin sekalian, kami mohon untuk hening sejenak dan adik-adik atau anak-anak yang main tok-tokan agar berhenti dulu. Berhenti dulu main tok-tokan. Oke, kita hening sejenak, kita mari kita dengarkan alunan ayat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة Cek. Testing. Subhanakallahumma ladim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tanam kapas di Sukomoro.
naik panggung bukan tak kata kemude, teka berjalan dapat selengoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Harmoni selaku Kepala Desa Rawang Besar beserta perangkatnya, Bapak Kepala Desa Desa Awal Turusan beserta Ibu, juga yang kami hormati Bapak Kepala Desa Desa Batu Ampar juga beserta Ibu, Bapak Kepala Desa Desa Turusan Daud juga beserta Ibu, yang kami banggakan Bapak Irawan SE selaku anggota DPRD Kabupaten Oki yang sempat hadir, Bapak Ibu pemuka agama tokoh masyarakat yang insya Allah dirahmati Allah SWT, hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang dan terima kasih pada para bapak, para ibu, wabil khusus keluarga besan dari Palembang yang pada hari ini telah dapat membuang waktu dan meringankan langkah hadir memenuhi undangan kami pada hari ini. Selaku insan muslim yang mukmin, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, terutama kepada kami sekeluarga yang pada hari ini telah dapat izin dan redonya dapat melaksanakan salah satu sunnah Rasul, yaitu resepsi pernikahan anak kami yang laki-laki bernama Agung Sanjaya Sarjana Farmasi bin Ansori Hasan SPD dengan seorang gadis pilihan hatinya yaitu Ananda Widya Sari ahli Padia Kebidanan binti Dr. Andes Sukrigani almarhum, yang akad nikahnya telah kami laksanakan pada tahun yang lalu, yaitu tepatnya pada tanggal 22 Desember 2022. Tahun lalu kan? Dalam suasana yang sangat membahagiakan hati kami ini, tiada kata lain yang dapat kami persembahkan kecuali ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya dan sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Apalagi kehadiran Bapak Ibu yang sejak dari beberapa hari yang lalu tidak ada tangan hampa. Semuanya memberikan bantuan kepada kami, apapun bentuk dan wujudnya. Baik itu bantuan moral, material, sehingga terlaksananya acara ini sesuai dengan rencana dan sesuai dengan harapan. Atas kebaikan Bapak dan Ibu sekalian, kami tak dapat membalasnya kecuali kami serahkan kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT membalas budi baik Bapak dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, sesuatu yang mungkin terjadi, bahkan pasti terjadi, yaitu adanya kekurangan di sana sini mewarnai acara resepsi pada hari ini. Sesuai dengan harapan Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Dan selain daripada itu, tentunya kami mohon maaf kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, warga Rawang Besar yang pengguna jalan, yang mana pada hari ini jalannya terganggu dengan adanya resepsi pada hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kehadiran Bapak Ibu pada hari ini memang betul-betul kami harapkan, karena selain kita dapat bersatu rahmi, bertatap muka, bertemu pandang,
yang tak kalah pentingnya, kami mohon doa restu. Gerbang hidup berumah tangga akan selalu mendapat limpah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu bersyukur apabila mendapat kenikmatan dan selalu bersabar apabila mendapat kesulitan. Mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah sambutan singkat yang dapat kami sampaikan. Namun sebelum kami mengakhiri sambutan ini, ada beberapa buah pantun. Mana Pak Kuraju? Batang kerakap melilit di kandang, tanam cabai ketul selapan. Kami berharap kepada undangan jangan balik sebelum makan. Jalan setapak banyak tikungan, bertanam cabai di pinggirisan. Kalau bapaklah sudah makan, kalau nak balik kami persilakan. Demikianlah sambutan dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, aku tak galak nak makai yang muda, belum galak makai muda. Yang pantunnya inilah aku yang paling pakam itu. Iya tak? Iya. Ya, terima kasih yang kami sampaikan kepada Bapak Abdullah Sadin Murnio yang telah menyampaikan kata sambutan mewakili kedua belah keluarga besar dari kedua mempelai. Bapak Ibu hadirin, para undangan yang berbahagia, kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu kata sambutan yang mewakili dari tamu undangan. Dalam hal ini kami mohon kesediaan dari Bapak Irawan Shah, Sarjana Ekonomi. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang pertama-tama kami mohon izin dulu kepada seluruh tamu undangan mewakili kata sambutan tamu dipinta oleh panitia. Sebenarnya saya ini kalau dibilang tamu tidak pas, karena wang duiko ini gedeku, jadi tuan rumah aku yang pas. Oleh karena tidak galak milih yang muda, terpaksa milih ujang sani, jadi aku dipilih tamu. Jadi kalau tidak pas apa-apa kita mohon maklumi baik. Yang kami hormati Ibu Kepala Desa, Desa Rawang Besar beserta suami. Juga yang kami hormati Kepala Desa, Desa Awal Terusan beserta istri. Dan juga yang kami hormati Kepala Desa, Desa Terusan Laut beserta istri. Dan hadir juga Kepala Desa Batu Ampar beserta ibu. Ngapu kupanggil ibu karena bibi kayak marah. Dan juga yang kami hormati rekan kami Bapak Sutioso yang sempat hadir, terima kasih. Dan juga rekan kami Bapak Romi Perdika beserta ibu. Dan ibu-ibu tenaga kesehatan Puskes Awal Terusan yang sempat hadir. Tokoh masyarakat, tokoh pendidik, baik yang sudah pensiun ataupun yang masih aktif, tanpa terkecuali kami hormati. Serta adik-adik yang main lato-lato tadi, langit kali ucapnya. Sama-sama kita sayangi, karena di Tugu Mulyo ada lombanya lato-lato ini. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana siang hari ini kita sama-sama masih diberi kesehatan sehingga kita bisa bersilaturahmi. Terus terang Bapak Ibu, kalau kita tidak diundang belum tentu kita bersilaturahmi hari ini. Dan juga selawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, mewakili Bapak Ibu dalam hal ini
kami mengucapkan terima kasih kepada 29 Desember. Jadi makanya siap-siap aku datang hari ini, last tahun undangan. Dan juga permohonan maaf kami ucapkan kepada tuan rumah apabila kedatangan kami membuat repot ataupun sedikit merepotkan. Karena panitia menyiapkan tempat duduk, nak diatur, nak segala macam, padahal kami itu tidak memilih Bapak Ibu diduduk ke dimana tidak masalah. Apalagi aku nak depan ni yang depek nyerong ni dekat dengan kipas angin. Jadi aku tak apa-apa samping itu masih dipindah kongres itu. Untuk itu kami mohon maaf apabila kedatangan kami membuat repot Bapak Ibu. Dan juga sama-sama kita ucapkan, sama-sama kita doakan. Kedua mempelai ini kita mendoakan mereka berdua ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Mohon maaf kalaupun benar kita sama-sama, kepada Allah kita mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan sebelum balik mana? Nak makan sebelum balik nak makan mana lah, ingat aku. Bapak Ibu hadirin, para undangan yang berbahagia, itulah tadi kata sambutan yang mewakili para tamu undangan yang telah disampaikan oleh yang terhormat Bapak Irawansa, Sarjana Ekonomi, anggota DPRD Kabupaten Nunukan Komering Ilir dari Partai Hanura. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu hadirin, para undangan yang berbahagia, tibalah di penghujung acara ini. Mari kita sejenak bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita laksanakan dari mulai pagi sampai siang hari ini akan mendapatkan barokah dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk memimpin doa ini kami mohon kesediaan dari Bapak Ustaz Haji Mahdi Imron. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban wa la daynan ila qadaita. ولا مريض الا شفيته ولا تنهي عنك رضا الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين اللهم الف سرجانا فارماسي بن انصاري حسن سرجانا pendidikan وويدياساري اكاديمي اهل مديا kebidanan binti dr Nusfaid baina adam wa hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Ibrahim wa Sarah wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khariyatul kubra wa asyatul ridha. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dari pagi hingga menjelang siang kami hadir dalam rangka menyaksikan upacara Sarjana Sarjana Farmasi bin Ansori Hasan Sarjana Pendidikan. Dengan sudah maka jadikan ya Allah langkah kami menuju ke tempat ini akan mendapat imbalan pahala di sisimu. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan Siti Hawa, Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah, dan Nabi Yusuf dengan Siti Zulaikha. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, berkahilah pernikahan mereka berdua sebagaimana Engkau ya Tuhan kami. Luaskan dan lapangkan jalan rezeki mereka, rezeki yang banyak, rezeki yang melimpah, rezeki yang halal lagi barokah, rezeki yang dapat menyenyakkan di saat mereka tidur dan menyejukkan di kala mereka bangun. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah, jika rezeki mereka sedikit cukupkan ya Allah, jika rezeki mereka berdua sulit mudahkan ya Allah, dan jika rezeki mereka berdua masih jauh dekatkan ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha, nanti mereka berdua Engkau beri keturunan
Berilah ya Allah mereka keturunan yang dapat membanggakan hati kedua orang tuanya dan keluarga. Keturunan yang taat kepadamu ya Allah. Keturunan yang taat dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Keturunan yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan agama. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami. Sinarilah kedua hati mereka dengan cahaya iman dan cahaya mawaddah warahmah. Allahumma ya Allah, hindarkan dan jauhkan mereka dari segala goda dan noda, baik pun yang datangnya dari jin dan syaitan maupun yang datangnya dari manusia. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu hadirin, para undangan yang berbahagia, dengan terdengarnya doa tadi, maka berakhir pula acara inti resepsi pada siang hari ini. Namun sebelum kami tutup, terimalah persembahan tari Maumere yang dibawakan oleh sanggar tari Ranum dari SMA 3 Unggulan Kayu Agung. Benar. Iya. Atau adik beradik ponakan dari Nganten. Itu ada juga ponakan-ponakan Nganten. Lanjut.
Iya, tepuk tangan untuk anak-anak kami, anak-anak dari kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kepada Allah kita sama sabar ampun. Bapak tani pergi ke sawah, balik ke rumah membawa ikan. Apabila ada kata yang salah, mohon untuk dimaafkan. Mari acara ini kita tutup bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalami, bila taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, kita mulai. Yang dipandu oleh Ibu Kades beserta Bapak dan Pak Irawanta sama Pak Romi. Ya. Ya, untuk ibu-ibu sabar dulu Bu ya. Iya. Langsung di bawah meja, ke meja satu. Satu dulu. Di meja satu dua yang ada di belakang kami. Sabar ya ibu-ibu, sabar. Kawan-kawan bagian laut, tolong. Siap-siap, ditambahin lautnya, jangan sampai habis. Sebelum habis, ambil lagi. Aduh, senang. Kuat dikit, tolong gue. Kuat sedikit katanya. Oke, sabar dulu, sabar dulu. Untuk ibu-ibu sabar dulu. Ibu-ibu, tunggu dengan sabar. Kita bapak-bapak, bapak ibu. Thank you.
Ya, ibu-ibu sebagian kami persilakan ke depan Pak Kahar. Itu agak sudah agak longgar juga. Gimana? Meja 1-2 itu. Panitia konsumsi, meja 1-2 sama sampai itu. Panitia Lao, panitia Lao tolong mejanya siapa sih? Panitia Lao. Iya, panitia Lao, tolong. Pak Yani, kalau bapak-bapak sudah. Woi. Kalau bapak-bapak kosong langsung ibu-ibu. Sebagian di situ udah apa-apa. Awas panitia Lao, meja depan kali. Dengan meja depan Dodi. Itu jauh. Siap. Iya, iya. Kalau sini, sini kosong langsung sini. Kalau sini kosong, situ masuk situ. Kalau meja sana kosong atau tidak? Untuk anak-anak kaki dulu. Panitia yang di depan Dodi. Siap, apa launya? Ya, meja depan Pak Dodi itu agak kosong juga. Meja depan Pak Dodi kosong. Nah, ibu-ibu, sebagian nanti di depan Y. Depan Y situ. Balik ya. Tolong arak ya. Tolong, Dodi. Dodi, bapak-bapak arak. Mama ni ujung eh, oh ujung satu, mama ni. Kami persilakan yang belum makan, bapak-bapak yang belum makan di depan rumah ini, depan rumah ini dengan depan rumah sini sebagian sini di depan depan Dodi, depan Dodi kosong. Di depan Dodi sana kosong. Di depan Dodi kosong. Cari yang kosong lah ibu-ibu. Jadi untuk ibu-ibu cari yang kosong. Di depan Pak Dodi situ agak kosong. Panitia Lao di depan Dodi. Siap-siap. Panitia Lao. Makan sebelah sini ibu. Untuk ibu-ibu yang di sini sebagian ibu. Woi, bos ingat nama foto yang tidak tahu ni ya. Iya, nah diangkati. Bukan lagi wong itu. Ini sekenyangan. Come on.
undangan yang belum makan, kami persilakan untuk menuju meja makan. Wong dari Prabu. Ayo rombongan Prabu Mule, kami persilakan untuk naik Boboto. Rombongan Prabu Mule, silakan naik Boboto. Panitia lauk, awas. Licep, Ucep, kaget makan. Yeah, rombongan dari Prabu Mule. Wong abang-abang dari Prabu Mule. Dari Matang Kijang yang mau berfoto, kami persilakan. Meja satu, meja dua, meja tiga, meja enam, panitia lauk.